Mantap guys. Sekarang gua cobain dulu guys. Enak banget guys. Ini kayak abon deh bang ya? Iya. Yeah. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. By the way bang, lu jualan di sini udah berapa tahun bang? Di luar SMP. Wow, oh, dari luar SMP udah lama ya? Uang ada biaya. Iya iya iya. Apa kaki ini dulu dagang. Oke okay guys, kali ini gua nge-review kerak telur guys. Kerak telur asli Betawi guys, ini dia guys. Nah, ini dia guys. Jadi, pesanan gua lagi dibikin guys. Bikin? Iya bang, bikin bang. Ini kalau telur ayam berapa bang? Ayam 20. Kalau telur bebek berapa bang? Bebek 25. Bebek 25 ya. Nah, kalau boleh nanya nih bang, ini bumbunya apa aja nih bang? Namanya serundeng. Serundeng. Iya. Serundeng. Serundeng itu ada dua macam. Iya. Ada yang kering, ada yang basah. Ada yang kering, ada yang basah. Bedanya apa, Bang? Bedanya yang basah untuk adukan yang pertama. Adukan pertama. Dimasukin telur. Telur. Beras ketan. Iya. Semuanya. Iya. Kalau udah matang, baru dikasih serundeng yang kering. Yang kering, ya. Sama bawang goreng. Bawang goreng. Iya. Nah, terus kalau yang ini apa aja, Bang? Yang ini apa aja bang? Ini ebi udang kering ini. Oh ebi. Iya. Oh kalau ini bang? Ini lada. Lada ini. Ini garam. Oh iya ini mecin. Oh gitu. Kalau iya iya iya. Pedas bisa. Pedas pakai itu ya. Pake rawit. Oh gitu bang. Iya iya ini buat pedas guys. Jadi ya serundeng guys. Nah, ini dia guys. Nah buatannya guys. Ini guys. Oh gitu ya pak, cara bikinnya ya. Dia ini masuknya kue apa-apa sih bang? Ini termasuknya makanan khas Betawi. Makanan Betawi ya? Enggak, maksudnya dia makanan cemilan apa? Cemilan. Cemilan, oh cemilan, iya iya iya. Jadi guys, dia masaknya orang Betawi, kalau ya. Nggak ke Jakarta makanan praklor. Praklor, iya. Ya, tapi dia bakarnya pakai areng ya, Bang ya. Berarti sama kayak serabi ya? Iya. Serabi juga pakai. Iya, dia kalau serabi dari terigu ya, terigu. Oh, ini dibalik penggorengannya. Hmm, gitu iya iya iya. Itu guys. Nah, makannya guys. Jadi telurnya lagi dibikin, guys. Wah, mantap nih, guys. Buset, ini benar-benar mirip-mirip martabak ya bang ya? Iya. Mirip martabak telur, iya 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 paham. Jadi ya iya masuknya makanan cemilan ya. Iya. Tapi ciri khas Betawi ya. Iya. Ini yang dulu ngedainnya Benjamin Sueb. Oh Benjamin Sueb, awalnya yang bikin iya, Benjamin Sueb. Oh dibalik guys. Iya. Oh dibakar langsung ya, dibalik ya. Oh gitu bang ya. Tapi sekarang yang jualan ini udah berdiri sendiri bang ya? Gimana? Maksudnya ikut paguyuban apa gimana bang? Ini ikut paguyuban semuanya. Ada paguyubannya. Iya. Oh iya iya iya. Tapi bang kenapa di Kota Tua nggak ada yang jual gini ada? Ada juga ya? Sekarang nggak boleh. Oh nggak boleh. Iya iya iya. Makanya jualannya di Kemayoran aja ya. Iya, Kemayoran aja jangan. Kampungnya Benyamin ya. Iya. Yeah. Jadi guys, Benyamin itu kelahiran di Kemayoran guys. Tempatnya di Haji Jiung guys. Nah, ini guys.
mirip martabak telur bang ya? Iya. Nah ini guys, mau makannya guys. Makasih nih bang. Guys, mau makannya guys, mantep guys. Sekarang gua cobain dulu guys. Banget guys, ini kayak abon nih bang ya? Iya. By the way bang, lu jualan di sini udah berapa tahun bang? Di luar SMP. Wow, dari luar SMP udah lama ya? Uang ada biaya. Iya. Cuma kaki ini dulu dagang. Enak bang. Jadi ini telur doang bang ya? Nyampun-nyampun ya. Apalagi kalau telur bebek ini mantap. Enak bang. Dulu saya kepada bang dari harga 3.000. Ya. Kadang-kadang bang, kudu sabar bang. Kalau mau ini mah apa cepet laku jualan pakai online bang. Iya. Sekarang di mana online? Iya. Kalau online kan abang tinggal nunggu di rumah. Iya. Bikin di rumah. Jadi bang, tiap hari jualan nih bang? Nih. Jualan. Dari jam berapa sampai jam berapa bang? Dari jam 3 sore. Dari sore sampai? Tengah 2 ya? Yeah. Enak bang, enak banget bang. Guys, jadi guys, kerak telur ini guys, semuanya sama guys. Cuma yang you for your loyalty.